Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT English News dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan di sini informasi yang pertama datang dari akun Instagram Mom Ayu Ting yang membagikan schedule dari Ayu Ting Ting. Assalamualaikum semuanya, jangan lupa ya saksikan setiap hari pastinya. Nonton Bilqis ya di lantunan doa anak menjelang azan maghrib selama bulan Ramadan di net. Ada Bunda Ayu Ting Ting juga di Official Trans 7 jam 16.30. Pas buka sore ini semangat buat Ikis dan Bunda. Dan lanjut jam 21.30 waktu Indonesia Barat malam. Lapor Pak Trans 7 ya, terima kasih. Semangat selalu untuk Ayu Ting Ting dan Bilqis. Semoga acaranya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semangat dan selalu memberikan yang terbaik untuk para fans semua yang ada di rumah. Bilqis Humairah Rajak hadir di net setiap harinya selama bulan Ramadan. Dan di sini ada Iis Dahlia, pinternya nak. Kemudian dari Reza Carlos, Bilqis love you, love you, love you. Ada Bilqis di sini ya yang sedang melantunkan doa-doa berbuka puasa dan doa-doa surat-surat pendek lainnya. Sehat terus untuk adik Iis, semoga menjadi anak yang solehah. Amin ya robbal alamin. Dan di sini ada sedikit perubahan jam tayang dari acara Lapor Pak yang biasanya jam 19 waktu Indonesia Barat sekarang berubah ya. Selama bulan Ramadan Lapor Pak berubah jam tayang Senin, Selasa, Kamis sampai Jumat 21.30 waktu Indonesia Barat. Jadi bagi sahabat semua bisa melaksanakan dulu tarawih ya, baru deh cus langsung nonton Lapor Pak, dijamin ngakak abis. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram ayu_tingting92. Assalamualaikum, jangan lupa saksikan lantunan doa anak ya teman-teman. Setiap hari menjelang azan maghrib juga menjelang berbuka puasa di Net TV ya. Kemudian di sini ada komentar nih dari Erik Halamin. Gemesnya Ikis pinter banget. Love you untuk Ikis. Intan Ahmad sang pemilik karpet yang luar biasa. Masya Allah hebat Princess Bilqis. Dan di sini ada Ayu Ting Ting yang lagi nonton Ikis dari HP. Karena Ayu Ting Ting dan Ikis terpisah jarak ya. Di sini cinta Bunda Humairah sayang love you. Di sini juga ada Ikis yang lagi melantunkan doa-doa pendeknya di net ya. Dan di sini terlihat ya Ayu Ting Ting lagi menikmati indahnya wajah Ikis dari kejauhan. Betapa bangganya Ayu Ting Ting memiliki anak yang solehah, sudah pintar, baik. Di sini bisa melantunkan ayat-ayat pendek dan doa-doa pendek sebelum berbuka puasa. Sehat selalu untuk Ayu Ting Ting, Bilqis Humairah Rajak. Semoga selalu sukses dan selalu lancar puasanya. Dan di sini kita lihat ya, ada Ayu Ting Ting beserta semua keluarga lagi video call menyambut berbuka puasa tadi sore. Keluarga Cemara lagi video callan menyambut berbuka puasa karena lain-lain tempat ya. Kalau Syifa ada di Dahulu Cafe, Ayu Ting Ting ada di acara pas buka. Mom dan Ikis lagi di rumah. Terpisah jarak namun tetap dekat. Terlihat sumringahnya senyum ayah di sini ya. Saya selalu untuk ayah Oja. Dan di sini Mom Aiting memberikan status barunya. Selamat berbuka semuanya. Puasa pertama alhamdulillah, walaupun tidak kumpul bersama, buka bersama, tapi tetap kita bisa video callan bersama bersyukur alhamdulillah ya Allah. Puasa pertama diberikan kelancaran, kesehatan terutama buat cucu ibu. Alhamdulillah puasa pul ya nak, walaupun tidak mau sahur. Semangat ya nak-nakku, tulis Mom Aiting di status Instagramnya. Sontak ya banyak sekali yang berkomentar di akun Instagram Mom Aiting. Dari Linteng 3138, alhamdulillah Ikis kuat puasanya.
Kemudian juga dari Anggun Melinda, abis minum es jadi video cool ya Bu. Kemudian lagi dari sahabat, selamat berbuka Ibu dan Ayah Ojak, sehat selalu dan bahagia terus. Selamat berbuka Bu, salam untuk Ayu Ting Ting, saya fans dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Wah, jauh sekali ya Bunda. Kemudian juga dari Artia Dikta, lihat page buka, Kisu, lihat Net TV, seru deh. Salam buat Ayah Ozak sama Bilqis cantik, love you, penuh cinta untuk Bilqis Humairah Rajak dari Artia Dikta. Kemudian dari Muhammad Akbar, semangat puasa sayangku yang soleha, pinter, Kisu TV, Bilqis Humairah Rajak. Dan lagi ada dari Hazna 90, selamat berbuka puasa Mom Aiting, keluarga semoga berkah selalu, amin ya Robbal Alamin. Semangat untuk Ade Iki, semoga dilancarkan semuanya ya hari ini, semoga lancar juga puasanya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe-nya agar kalian selalu mendapatkan informasi mengenai Ayu Ting Ting. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.